Guys, kembali bersama gua di channel gua, Fun Guardian. Hari ini gua baru aja dikasih tahu, ini gamenya kayaknya nggak baru ya, gamenya lama nih. Namanya Life After, udah available di iOS sama di Android. Gamenya tuh survival base. Ini gua baru banget main nih, jadi ini review ini mungkin nanti gua bisa tambahin lagi ya setelah main beberapa kali. Pertama kali lo main itu bakalan ada intro, lo bakal ketemu sama orang namanya siapa gue lupa gitu. Tadi dia ngebawa gue, nyelamatin gue sampai ke sini, terus habis itu dia tinggalin gue nggak ngerti deh. Dia mau nyari temennya katanya selama 2 hari. Nah, ini gue nggak ngerti nih kita mau ngapain di sini nih. Yang menarik di awal itu kita udah bisa bareng kayaknya sama temennya karena ada invitation gitu. Cuman sayangnya temen gue lagi nggak available tadi, makanya ya udah gue main sendiri aja nih. Gue nggak bisa bilang nih game kayak game apa ya. Yang pasti pertama ini survival, terus kalau dibilang RPG belum bisa nih, karena nggak ada role-nya sih, ini lebih ke arah survival satu ya. Tapi yang pasti kita bisa lihat ini open world. Terus habis itu gue pakai grafik yang paling high ya. Namanya movie graphic. Itulah pokoknya. Ya kira-kira kayak gini, coba kita lihat. Ini mukanya nggak ada yang agak sangar ya, terlalu ganteng nih, asik. Kita bisa gather sesuatu kayak nih, ngambil herb buat dimakan ya, karena di situ lu bisa lihat di sebelah kiri atas itu ada kayak life bar, ada food bar kayaknya ya, apa sebutannya. Yang di atas itu buat nyawa lo, yang kedua itu buat makanan, yang ketiga gue belum tahu nih. Ini gue baru pertama kali main nih. Kalau gue tadi coba sempat lihat-lihat dikit di YouTube, ini game udah keluar. By the way, ini developernya NetEase ya. Gue yakin beberapa dari lu juga pernah mainin game dari NetEase. Keren-keren gamenya. Salah satunya Rule of Survivor kalau nggak salah ya. Tadi gue sempet ngecek sih. By the way, abis nyampe ke sini gue disuruh bikin-bikin rumah. Nah, ini yang menarik nih. Jadi di game ini lu bisa bikin-bikin kayak Fortnite gitu. Aduh, gue nggak bisa ngulang sih ya. Ah, ini ada build nih. Oke, coba gue show something. Ya, by the way, nih gue nggak ngerti nih. Nggak ada bahannya ya. Oh, jadi puter-puter. Nah, wall yang ini, oke. Terus habis itu bangunan yang sebelah sini itu baru aja gue buat pas nyampe ke sini. Dan gue juga benerin yang ini nih. Ini tadinya berlubang, terus gue benerin. Jadi selain survival, gue ngerasa game ini nge-combine juga ngebangun-ngebangunnya. Sebelum kita ngomong Fortnite, mungkin kita ngomong dulu Minecraft lah ya, karena bangun-bangun dan membangun itu deket banget sama Minecraft. Oke, seperti yang kita lihat, kayaknya udah mulai agak-agak memanas ya. Sepertinya tidak kuat nih. Gak apa-apalah, kita pentengin aja dulu. Coba kita turunin dikit grafik. Oh, ntar. Gua takutnya gua turunin rusak rekamannya. Oke, mungkin gua bakal coba explore lebih dalam lagi ya. Ini menarik banget nih gamenya nih. Jadi kalau gua baca-baca keluar di Cina dan baru 3 hari yang lalu harusnya ya. Kalau gua nggak salah nih. Kalau salah tolong komen aja di bawah. Baru 3 hari yang lalu di patching ke Inggris gitu, ke English. Jadi enak lah kita jadi bisa main gitu. Ini gua masih nunggu temen gua mudah-mudahan bisa main bareng gitu. Jadi kita bisa tahu rasanya kayak gimana. By the way, gitu aja informasi dari gua. Nanti kalau ada update terbaru lagi mengenai game ini, gua bakal update. Oke, sampai berjumpa kembali.